Rasulullah ketika dia menjadi pemimpin negara yang juga pemimpin umat, tidak punya kerajaan. Karena Nabi memang tidak ingin menunjukkan bahwa saya adalah juga raja, tidak. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya, misalnya Nabi Sulaiman yang memiliki kerajaan. Tetapi Rasulullah menjalankan semua manajemen masjid itu sebagai juga pusat pemerintahan. Tetapi apakah kita mengenal kerajaan di zaman Nabi? Tidak ada, Pak. Tapi beliau sebagai pemimpin umat menulis surat ke berbagai raja yang ada di ini, di berbagai negara, di Yaman, bahkan sampai kepada di Konstantinopel beliau mengirim surat, bahkan sampai ke Afrika beliau mengirim surat atas nama negara, atas nama pemimpin umat. Disitulah dia melaksanakan semua manajemen negara yang tidak disebut negara, yang tidak disebut kerajaan, tetapi sebagai nabi yang memimpin umat, Nabi Arabia, istilahnya Nabi Arab di sini, yang rahmatan lil alamin untuk semua, tapi berada di tanah Arab. Jadi beliau memimpin di situ. Tamu negara yang datang diterima di situ. Membicarakan ekonomi umat di situ. Membicarakan tentang bagaimana negara-negara lain ini di situ. Nah, seharusnya kita sekarang ini mengembalikan fungsi masjid itu seperti ini. Kita juga menjadi pengurus-pengurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.